Rema hari ini, ulangan 12 ayat ke-7. Di sanalah kamu akan makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Berkat Tuhan senantiasa hadir dalam setiap usaha yang kita lakukan. Meskipun kita bekerja keras, pada akhirnya keberhasilan, kelimpahan yang kita nikmati adalah hasil dari campur tangan Tuhan. Usaha manusia saja tidak akan cukup untuk menghasilkan sesuatu yang berarti tanpa berkat-Nya. Ketika segala yang kita kerjakan membuahkan hasil maksimal, sukacita dan kebanggaan pun akan menyertai kita. Namun, penting untuk selalu ingat bahwa setiap keberhasilan yang kita raih adalah anugerah dari tangan Tuhan yang memberkati. Setiap usaha yang dilakukan di bawah naungan berkat Tuhan pasti akan menerima pertolongan langsung dari-Nya. Tangan yang bekerja di bawah berkat Tuhan menggambarkan sosok yang mengandalkan kekuatan, hikmat, dan petunjuk Tuhan dalam setiap langkah-Nya. Dengan cara ini, tangan yang ditolong Tuhan akan mendapatkan bimbingan dan dukungan serta kekuatan supranatural ketika kita melangkah dengan iman dan bersandar pada Tuhan. Dia akan memampukan kita menghadapi berbagai tantangan sehingga hasil kerja kita selaras dengan kehendak-Nya. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 12 ayat 7, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Ketika kita sepenuhnya menggantungkan hidup kepada Tuhan, pekerjaan kita bukan sekedar usaha manusia semata. Tuhan berperan aktif dalam setiap aspek, memberikan hasil yang melampaui apa yang kita perhitungkan. Berkat-Nya membawa dampak besar dalam hidup kita, karena Dia memberikan kemampuan, hikmat, dan kesempatan. Oleh karena itu, mari kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi, membuka hati untuk menerima pertolongan-Nya, terutama saat kita menghadapi kesulitan atau merasa tidak berdaya. Tangan yang bekerja di bawah berkat Tuhan adalah tangan yang senantiasa ditolong oleh-Nya. Sudahkah kita sepenuhnya mempercayakan hidup kita untuk ditolong Tuhan? Mengapa? Sudahkah kita mengucap syukur untuk setiap pertolongan-Nya? Apa yang Anda lakukan? Bagaimana cara Anda mengikut sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupanmu? Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Engkau berikan. Terima kasih untuk setiap kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk ditolong oleh-Mu. Karena kami tahu, segala yang kami kerjakan dan usahakan akan berhasil di bawah pertolongan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tangan yang bekerja di bawah berkat Tuhan adalah tangan yang ditolong Tuhan.